Pesta pernikahan biasanya sudah disiapkan dengan sematang mungkin, dengan asumsi cuaca tetap cerah selama acara berlangsung. Namun apa jadinya jika acara pernikahan diselenggarakan di tengah hujan deras? Hal itulah yang terekam di sebuah video unggahan akun Instagram @beritainaja, melansir keterangan di caption, pernikahan tidak biasa ini terjadi di Gunung Kidul, di Yogyakarta. Sekalipun hujan di Gunung Kidul, mengakibatkan lokasi hajatan banjir dan embelekuk, tetap saja suasananya bahagia, tulis @beritainaja, dikutip Sabtu, tanggal 21 Mei tahun 2022. Bisa terdengar suara hujan yang mengguyur sepanjang durasi video tersebut. Saking derasnya hujan, tanah di area acara sampai luar biasa becek bahkan sudah hampir digenangi air. Meski begitu, tamu terlihat tetap menikmati jalannya acara. Para tamu tidak canggung meski harus melipat bagian bawah pakaian yang dikenakan supaya lebih mudah berjalan menerjang lumpur. Bahkan tentu saja kebanyakan tamu ini sudah melepaskan alas kakinya demi bisa berlalu lalang di lokasi acara, mulai dari memasukkan uang ke kotak yang disediakan hingga menyalami mempelai serta keluarga yang berbahagia. Kocaknya lagi, bahkan ada yang harus mengenakan sepatu dengan kearifan lokal untuk mempermudah berjalan di tempat acara. Terlihat seorang wanita yang sampai harus memakai plastik sebagai pengganti sepatu untuk berjalan-jalan di lokasi acara. Resepsi pernikahan berjalan lancar dan unik karena hujan deras ini menyita perhatian banyak warganet, apalagi setelah diunggah kembali di akun Instagram @faktakamera. Demikian pemirsa, video viral yang kami hadirkan. Jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan loncengnya, biar tidak ketinggalan video viral selanjutnya.